tapi spesial kita akan kedatangan satu wanita cantik lagi. Ya. Are you ready? Ready. Kamu kan masih jomblo. Tapi yang ini udah enggak jomblo. Iya, soalnya udah kawin. Kita panggil Conchita, Conchita. Conchita ada kepanjangannya. Apa? Conchitamu. Apa sih? Coba lagi, oke. Kalau belum lucu, dicoba lagi. Conchita selamat, telah menempuh hidup baru. Mudah-mudahan bahagia terus, langgeng. Amin. Tapi kita lihat dulu video pernikahannya Conchita. Saya terima nikah dan kawinnya Conchita Caroline Karunisa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling. Kecil gitu, yeah. Jadi aku inget gitu satu-satu yang datang. Di mana waktu itu? Padahal videonya udah ditayang. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Meskipun teman-teman, meskipun teman-teman kameramen waktu itu sih belum ada yang datang tuh, nggak tahu nyasar undangannya. Apa nggak datang? Undangannya nggak ada. Ditungguin nggak ada yang muncul satupun. John, mewakili para teman-teman di sini katanya nggak ada uang transport. Berarti ntar minta sama UPM-nya ya disediain mobil gitu ya. Kenapa sih kamu kok bisa yakin sama kru Trans TV ini? Kenapa ya? Gak tahu. Tiba-tiba aja. Kamu bohongin dia gimana? Hah? Gak perlu pakai bohong-bohongan, emang kenapa sih harus dibohongin baru mau emangnya? Kayak pengalaman dibohongin. Iya. Pengalaman ngebohongin. Ngebohongin. Terus udah gitu waktu itu lamarannya gimana? Kalau orang Trans TV kan biasanya harusnya kan kreatif-kreatif. Apakah ada yang beda gitu dari lamarannya? Ya udah, jadi kan aku emang sebelumnya udah pernah tunangan juga kan. Tapi terus kamu berapa kali jadi tunangan? Ini yang kedua jadi sebenarnya. Seru ya. Pernah tunangan itu tak ada teman kan? Ada gitu kan? Enggak, kalau aku nikah yang dibatalkan. Kalau ini tunangan yang dibatalkan. Kamu kenapa dibatalinnya? Waktu itu karena emang ternyata belum jodoh aja kali ya. Tapi kan
terus nggak jadinya itu karena ada bisa dibilang pihak ketiga gitulah. Gitu. Oh kamu oh, jadi udah tunangan lamaran ya taunya oh, dia sama cewek lain. Buat kamu yang sama cewek lain. Terus kan? Ya udah lupain aja ini kan udah juga udah berlalu. Ternyata nggak jadi mau marah. Nggak jadi. Satu pertanyaan lagi. Kenapa memutuskan nikah di umur 23? Nggak pernah nargetin soalnya. Dulu sih sebenarnya ditanya kan mau nikah umur berapa, sama sekali nggak pernah mikirin. Kalau emang udah waktunya, terus udah ada yang cocok, harusnya kenapa? Gitu ya kan. Aku waktu umur 22, aku bilang aku mau nikah umur 23. Nggak kesampaian. Tapi punya anak umur 17? 26. Pas lah berarti. Oke okay, guys, sekarang kita bakal naik. Ntar dulu nih, pertanyaan aku penting nih. Ntar lupa. Kan kamu guys host nih, katakan putus di Trans TV. Itu kan kamu udah jadi hostnya Trans TV nih. Gimana sih kesan dan pesan kamu? Selama berarti udah berapa tahun ya? Katakan putus 3 tahun. Itu selama 3 tahun? 3 jalan mau 4 kamu kan. Terus? Jadi aku sempat cabut dulu. Karena waktu itu aku masih ada kontrak yang diselesain di olahraga kan. Jadi aku cabut dulu terus balik lagi. Nah sekarang dengan usia programnya 3 jalan 4, aku tuh 2 tahun kali ya di situ. So far menyenangkan sih, kayak timnya tuh bener-bener kayak keluargaan. Jangan peres. Beneran, soalnya kan kalau dikatakan putus, beneran kalau dikatakan putus kan keluar kotanya tuh bisa 2 minggu berturut-turut kan. Jadi minggu ini di Jogja misalnya, terus minggu berikutnya tapi di Solo. Nah itu timnya sama. Bareng, traveling bareng tuh emang mendekatkan kita ya? Iya, gitu. Traveling bareng. Ada gak pengalaman unik selama jadi host di Trans TV? Pengalaman unik ya itu nikah sama Trans TV. Kok dapat hadiah ya? Iya, dapat hadiah ya, lumayan ya. Oke. Sekarang kita mau langsung main games. Challenge-nya adalah challenge dance. Oke, challenge di dalam gelas. Caranya adalah satu-satu kamu ambil, nanti tinggal dibuka dibaca deh. Oke. Kita satu-satu ambil. Ya. Kalau ada perintah yang dilakukan, ya? Kalau ada pertanyaan yang dijawab. Sudah menerima. Kalau ada cewek jangan dipacarin. Bukannya nanti. Silakan mungkin dari Con dulu. Dari aku? Mercon namanya. Nyatakan cinta ke orang yang tidak dikenal dan harus sampai diterima. Ya lu kira-kira lu pilih-pilih aja disini emang adanya cuma ginian doang. Ini masih ya, ini ya. Agak capek. Kalau di lobi mungkin bisa lo. 3, 2, 1. Action. Kenalan dulu kali namanya Mas Adit. Oh, Adit aja namanya. Iya. Pendek banget namanya, Mas. Enggak mau jadi Adit Caroline. Nama aku kan Conchita Caroline. Hai. Belum. Kalau saya nembak mau enggak, Mas? Ketemu ridurusnya orang lagi serius. Mau ya, Mas? Ya? Itu dengerin. Kalau enggak mau bantuin aja deh, Mas. Ini kan kalung aku copot, buat tolong pakein, Mas. Boleh. Pakein. Oh, kira-kira Krisna waktu itu dibohong ini gini nih. Bisa enggak, Mas? Bisa aja, Mas. Oke. Itu tadi. Belum ditembak sih sebenarnya. Nah gimana dong? Mas ini kan kalungnya sekarang udah nyatu, tadi kan pisah. Kalau Mas sama aku mau gak sekarang nyatu, gak pisah-pisah. Ya boleh lah. Boleh? Ya udah dia aja Mas, biar cepet Mas. Makasih Mas! Yeay! Abis itu minta foto bareng guys. Kasih Mas Adit. Oke selanjutnya Rido. Aduh, Roma nyanyi lagu selamat ulang tahun dengan mengganti huruf vokalnya dengan huruf U. Sulumun, pulung tuh. Ya, ada. Tiga, tiga, dua, satu. Sulumun, pulung tuh. Kutu, ucuku. Ucuk, sulumun, kutu, ucuku. Itu, ucuk. Itu pokoknya u. Iki darah kotor. Ya ampun ketawanya sampai gitu banget. Aku tuh
bercanda, dia emang seneng sama tante-tante ya. Pacaran masih seneng deh. Meminjam uang 100.000 ke orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, tuh mas susah itu. Di sini mas 10.000 juga susah dipinjemin. Bener, bukan nukar, bukan minjem sih, tapi nukar doang pun susah. Iya susah, coba aja. Bener. Kamu coba mau yang mana? Emang pilihannya juga cuma ini doang. Sally, coba lagi. Aduh ya Allah, lu mah pengen ya. Ini bukan jedar, tapi jedor. Jedor. Ini mas jadi gue pinjemin deh. Ini kok suka jedar lagi bleaching di bawahnya ya tiduran? Nah, kan dasarnya gitu. Kak, enggak. Belum. Kak. Apa? Ini aku lupa bawa dompet nih. Bohong. Bener nih, periksa deh. Tadi aku naik taksi nih. Mau bayar gimana nih, Kak? Oke, kayaknya modus baru nih, ribuan. Enggak, mama minta pulsa ya? Sering. Kak, boleh minta duit enggak? 100.000 aja. Kalau balikin ya. Handphonenya bagus, gak punya 100.000. Enggak, ini makanya mau dikasihin sama kakaknya. Iya, minjem. Nyanyiin dulu, nyanyiin lagu dulu baru ntar. Iya, iya, boleh, boleh. Nyanyiin dulu satu lagu. Dia seneng dong, kasihan. Cantik. Gak ada perjuangan kok gak nyanyi. Yuk. Dia tidak cukup. Jahat lu, Rido. Ayo. Dia tidak cukup cuma. Dia tidak jelek cuma. Yang sedang-sedang saja. Keluar duit. Keluar. Keluar. Ah, Iskandar Family dinyanyiin dikit emang langsung keluar duit ya. Yaudah, suruh ke rumah aja deh. Jadi kak gini aja. Ini kan punya M-Banking, kita transfer. Waduh, dompetnya keluar. Nanti dikasih ya, nanti berhasil ya. Oke, teman ngopi abis ini kita bakalan seru-seruan dengan berbau masak-masakan. Apakah itu tetap di Ngopi Dara? Special Transmedia. Run away from the zoo. Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door?